Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, nih saya lagi berputar-putar dan saya menemukan sebuah pohon yang sangat unik, yang kalau kita sentuh daunnya dia pasti akan menutup. Nah, pohon ini namanya adalah tanaman putri malu. Tanaman putri malu merupakan tanaman unik di mana saat daunnya kita sentuh, maka secara otomatis akan langsung menutup dengan sendirinya. Hal ini terjadi teman-teman karena tanaman putri malu sensitif terhadap rangsangan, dan karena itulah tanaman ini dinamakan dengan sebutan putri malu. Meski dianggap sebagai tumbuhan liar, namun ternyata ada banyak manfaat putri malu yang bisa kita gunakan, khususnya pada bagian daun dan akar pohon ini. Tanaman ini dalam bahasa Inggris disebut dengan touch me not. Oh, keren ya. Jadi jangan disentuh gitu. Artinya seperti itu. Kandungan yang ada di dalamnya itu antara lain mimosin, tanin, asam pipekolinat dan beberapa kandungan nutrisi atau mineral lain yang semuanya memiliki manfaat untuk tubuh kita. Nah, bagaimana cara membuat herbal ataupun obat menggunakan daun putri malu beserta dengan akarnya? Kita lihat video berikut ini. Nah, teman-teman, ini daun putri malu beserta dengan akarnya kurang lebih sekitar 5 buah akarnya. Kalau daunnya kurang lebih sekitar 1 genggam. Kita cuci bersih dahulu, lalu kita rebus hingga mendidih dengan 2 gelas air. Dan nanti sisa 1 gelas baru kita dinginkan, kita pindahkan ke tempat yang baru. Setelah sudah dingin, teman-teman, lalu kita konsumsi air rebusan dari daun putri malu dan akarnya 1 hari 2 kali, pagi dan sore hari. Nah, manfaatnya dengan kita mengkonsumsi air rebusan ini sangat banyak, teman-teman. Itu bisa untuk mengatasi hepatitis, menyembuhkan luka penderita diabetes, menyembuhkan batuk, mengobati luka baru. Nah, kalau mengobati luka baru, teman-teman, itu hanya daunnya saja yang kita tumbuk dan kita balurkan ke area luka ya. Terus untuk mengobati hepatitis, menjaga kesehatan hati, mengatasi insomnia atau susah tidur, mengatasi demam, meningkatkan sistem imun tubuh, mengencerkan batuk yang berdahak, melancarkan saluran kemih, bagus untuk yang menderita penyakit batu ginjal atau batu karang, sekaligus mencegah terjadinya infeksi, teman-teman. Yang berikutnya juga bagus untuk pencegahan disentri. Nah, kalau kita minum air rebusan daun ini, itu selain daripada tadi yang manfaat saya ceritakan itu, sangat ampuh dan cepat untuk menyembuhkan sakit rematik, pegel-pegel di persendian. Itu sangat ampuh, teman-teman, dengan kita rutin mengkonsumsi air rebusan dari daun putri malu ini. Nah, silakan teman-teman coba dan teman-teman buktikan sendiri hasilnya. Hanya beberapa kali minum saja, kalau hanya rematik, insya Allah pasti akan segera pulih dan segera sembuh. Yang berikutnya, teman-teman, bagus juga untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi, meningkatkan stamina untuk pria dewasa. Nah, bagus untuk yang mungkin loyo gitu ya, biar supaya lebih jreng, lebih kuat lagi. Mengatasi rambut rontok dan kebotakan, caranya selain airnya diminum, daun dan akarnya itu ditumbuk halus dan dibalur-balurkan ke seluruh rambut atau kulit kepala, serta dipijit-pijit untuk sebagai relaksasi agar meresap ke dalam kulit kepala. Yang berikutnya bagus untuk mengatasi wasir, dan yang paling penting di sini adalah bisa untuk mengatasi peradangan atau rasa sakit. Makanya bagi teman-teman yang punya rematik, mungkin sering sakit gitu ya, dengan mengkonsumsi air rebusan dari daun putri malu dan akarnya ini, itu bisa sembuh dengan total.
Teman-teman semua, mungkin itu aja tips kali ini membuat herbal dengan menggunakan daun putri malu beserta dengan akarnya yang penuh dengan banyak manfaat. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi kita semua. Dan jauhi narkoba teman-teman, karena narkoba bukan hanya merusak diri Anda, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Saya Dodi Satria, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.